Il, itu lo juga Will, masak asal-asalan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Beriana ramelu. Mungkin kalau kira pun melu. Ketua Pimpinan Susah Wanwali yang beserta jajarannya
Ketua Pembangunan Pembangunan Sosok Pembangunan Bagian Serta Jajarannya Forum Koordinasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Wali Kota Selatan Serta Jajarannya Bapak Ibu Pembangunan 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 Dari tingkat pusat sampai nanti dan kota seluruh Indonesia serta hadir dan tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat di Stadion Bandung Surakarta Rabu 20 September 2023. Dalam rangka acara Apel Akbar Program Pemuda Dakwah Majelis 2023 dengan tema kesiapsiagaan menyambut pemilu 2024 untuk Indonesia Maju. Kita hadirkan di sisi yang berbahagia atas berkah dan juga rahmat-Nya. Islam Muhammadiyah Kokoran Kasalatul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambut dari sahabat kami beliau Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Abdul Mu'tadi. Yang saya hormati para Menko dan Menteri, Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Solo, yang saya hormati Sekretaris Umum PP Muhammadiyah serta seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah. Inilah yang menurut saya membuat Muhammadiyah makin dicintai rakyat, makin dicintai oleh masyarakat. Karena budaya saling membantu, saling peduli adalah nilai luhur anugerah Allah SWT yang memampukan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga Alhamdulillah Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang mampu bertahan ekonominya dan bahkan bertumbuh di tengah beratnya tantangan-tantangan yang dihadapi dunia. Pemilu serentak di tahun 2024 tahun depan. Memang berdasarkan pengalaman kita mengadakan pemilu telah dewasa dalam demokrasi, tapi juga kita tidak bisa pungkiri potensi risiko akan tetap ada, potensi ketegangan juga akan tetap ada, dan disinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan. Tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu.
dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan itu wajar. Beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu juga wajar. Adu argumentasi, adu argumen itu juga wajar. Yang penting dan paling utama, persatuan, kesatuan kita harus tetap kita jaga bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa tantangan ke depan sangatlah tidak mudah. Ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, ganti pemimpin, ganti visi lagi, sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas, ganti pemimpin, baru lagi kita harus mulai dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3, dan seterusnya. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Saya ulang, bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, mikro juga detail yang dicek lagi. Oleh sebab itu, saya mengharapkan dukungan keluarga besar Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kokam. Selanjutnya, mari kita saksikan persembahan atraksi Kokoka Pemuda Kokoka yang akan datang dengan pasukan baris berbaris.